Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi, yang saya hormati Menteri Koordinasi Pimpinan Daerah, hadir bersama kita Bapak Kapolres, Bapak Kejari, Bapak Ketua PN, Bapak Kemenag, yang saya hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK dan seluruh jajaran, Ibu Ketua Dharma Wanita dan jajarannya, saya hormati Kiai Haji Muhammad Ali Nahdiah Siregar, bukan Nasution, Siregar, mana inspektur? Saya hormati Bapak Ketua BKN, Bapak Ketua MUI Kabupaten Banyuwangi, Ketua Basnas. Saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama. Saya banggakan segala sekda, para asisten, staf ahli, pimpinan OPD, para kabah, para camat, para pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Natal, hadirin wal hadirat yang dihormati Allah Taala. Pertama-tama saya hanya menyampaikan bahwa tagline Madinah ini Madinah bersyukur, ya. Mohon dipahami Madinah bersyukur dan Madinah berbenah. Saya lihat tadi Pak Sekda capeknya mengharapkan mari masuk ke ruangan ini, tapi dari tadi Masya Allah susahnya kita ampun. Tentu bagaimana kita bersyukur, kemarin kita diskusi panjang dengan Bu Wakil bagaimana posisi nasib dengan kamar kita. Sampai detik ini anggarannya cukup fantastis, sekitar 80-90 miliar untuk menggaji. Idealnya kemarin kita melakukan pemangkasan, namun karena pertimbangan perasaan, pertimbangan kemanusiaan dan banyak hal, alhamdulillah kita tetap angkat jadi tenaga honorer. Yang terpenting bagi kami bagaimana Bapak Ibu memberikan pengabdian terhadap Kabupaten Natal. Angka 70-80 miliar bukan angka yang sedikit, yang idealnya untuk belanja pembangunan. Namun kita alokasikan untuk belanja menggaji Bapak Ibu. Saya harap ini patut kita syukuri bersama. Kemudian kita dihadapkan dengan berbagai masalah pelik, terutama posisi fiskal kita. Ya, tadi diskusi dengan Pak Kejari, Pak Kapolres, pemerintah segera akan membentuk tim percepatan pembangunan, melibatkan seluruh stakeholder. Banyak potensi fiskal kita yang tidak tergali selama ini, karena butuh belanja banyak. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi butuh belanja banyak. Bayangkan untuk TKS saja kita butuh 80 miliar. Bayangkan bagaimana kita mau membangun infrastruktur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, 2023 saya berharap kepada pimpinan OPD bagaimana pola pembangunan untuk 2023, ya, lingkungan hidup yang selama ini terabaikan di Kabupaten Natal, ya, Pak Kepeda, fokus, ya, lingkungan hidup dan infrastruktur jalan. Tentu kita butuh fiskal yang
jagoan Pak Keuangan. Bergeraklah bentuk tim di bagian stakeholder. Ya, kalian sih, tapi sempat diskusi dari Pak Kapolres Pekerjaan. Kalian sih, air bawah tanah, PBB, ya, kemudian banyak hal, banyak restoran. Kemarin apa sudah terkapan, sudah dilaksanakan TV Posnya Pak Kadis. Ya, pegawai kita banyak, pegawai kita banyak, kalau tidak salah ribuan pegawai kita, berdayakan mereka untuk di pos-pos, tempat wisata, restoran. Jadi barangkali ini satu hal yang saya sampaikan, tetap kita menjunjung tinggi tagline Madinah, tetap bersyukurlah. Bersyukur kemudian momentum kali ini bagaimana kita saling memaafkan. Momentum Idul Fitri karena puasa manusiawi, karena lapang emosional gampang tersulut, gampang emosi. Kenapa di momentum Lebaran saling memaafkan? Kami pemerintah Kabupaten Natal, saya pribadi, barangkali juga Ibu Wakil, sudah memaafkan Bapak Ibu semua. Ada urusanta terhadap pimpinan, ada fitnah, ada ujian. Momentum ini saya memanfaatkan untuk memaafkan Bapak Ibu semua. Mari kita saling memaafkan agar di saat kalanya nanti jabatan ini akan kita tinggalkan. Jabatan saya, jabatan Bapak Ibu pasti suatu ketika pasti kita tinggalkan. Jadi saya harap maafnya juga maaf lahir batin, jangan di lahirnya saja saling memaafkan. Apalagi belakangan ini marah medsos, melakukan fitnah juga gampang, melakukan berita hoax gampang, viral juga, hanya beli kartu bikin samaran akun palsu, heboh lagi. Yang paling kita takutkan belakangan ini kuhab baru, ya Pak Kadirnya, kuhab baru apa itu? Viral. Kalau sudah viral, mengerikan. Hilangkan penggunaan-penggunaan medsos yang tidak pada tempatnya. Kalau hanya untuk melakukan fitnah, membuli orang, ya. Kemudian sketsa Pak ini sketsa ini juga sulit ya Pak Kapolres ya Pak Kadir, sulit. Kemudian skater juga mohon dikurangi. Kalau bisa dihentikan. Judi online banyak hal. Kemudian kita terbiasa dengan lipstick Madinah, Serambi Mekah, Sumatera Utara. Tapi penghuni masjidnya, Insya Allah, yang paling ramai sekarang sudah subuh berjamaah di 10 bulan. Selebihnya itu kosong, 10 orang, 15 orang. Jadi sebuah catatan bagi kita, bagaimana jajaran pemerintah Kabupaten Natal memberikan contoh teladan bagi masyarakat kabupaten. Jangan memberikan contoh tidak baik, ya. Saya ulangi, puasa kemarin saya transit sholat subuh di Merapat, di Masjid Taqwa. Saya heran, Masjid Taqwa rupanya ada doa kunut. Mohon maaf ini tidak ada masalah. Kunut atau tidak kunut yang jelas surat subuh. Tapi saya baru temukan Masjid Taqwa tidak apa ada kunutnya. Masya Allah ramainya ada 5 sah, 6 sah. Padahal 95% nasrah ini. Ini bingung. Kampung kita peringatan 95% muslim, tapi kok tidak ramai sholat subuhnya. Nah, kita abdi negara, contoh teladan bagi masyarakat Kabupaten Natal. Mari, dan apalagi dengan perpu sholat subuh berjamaah bagi anak kita, mari kita dukung. Bapak Ibu yang
saya muliakan sekali lagi sebelum saya tutup, Basnas. Sekali lagi saya berharap kepada MUI, itu jihad bagaimana belanja modal kita, belanja rutin kita bisa dikutip, termasuk tenaga honor. Ya, apakah bisa dalam ilmu hukum? Karena kalau belanja honor pegawai 90 miliar kali 2,5%, sudah hampir 2 miliar. Jadi kalau kita total include 500 miliar saja belanja, karena ada zakat profesi namanya. 500 miliar berarti kita potensi zakat kita bisa per tahun 12,5 miliar. Angka yang tidak sedikit yang selama ini terbiarkan. Ya. Apakah Bapak Ibu sepakat zakat 2,5%? Coba serentak dulu. Sepakat? Sepakat. Ini ada Pak Kajari, Pak Kapolres saksinya. Ya. Kalau ditafsirkan dari ayat Al-Qur'an itu, apa yang kita bisa berikan impak di dalam Allah? Yang wajib saja kan kita abaikan. Belum lagi kita suruh jihad di luar zakat atau setengah gaji kita disenggak. Pemerintah, kami, hukum berharap 2,5% saja. Karena itu ketentuan hukum Allah. Ya, para wali, insyaallah tahun ini bisa terwujud. Agar jangan buruk sangka, jangan-jangan diselewengkan, jangan-jangan dikorupsi, jangan-jangan kepentingan politik. Nah ini yang menjadi kita terbiasa dengan buruk sangka terus. Dosa terbesar dalam hidup kita buruk sangka, termasuk fitnah, termasuk dosa terhadap manusia, ini yang mengerikan. Jadi saya harap dengan momentum halal halal, mari kita bersatu padu yang mewujudkan Madinah bersyukur, bersyukurlah yang kita berbenah untuk mengejar ketertinggalan kabupaten yang tadi kita cintai, dan perilaku akhlak, ya, karena kita jajaran pemerintah kabupaten sering disorot, sering persoalan di dosa. Mari kita memberikan yang terbaik untuk negeri ini, untuk agama ini, demi sebuah cita-cita, yaitu Madinah yang bersyukur dan Madinah yang berbenah. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi selamat hari raya, mohon maaf lahir dan batin, ya. Mudah-mudahan kita sepakat jangan lahir, batinnya yang terpenting. Jadi saling memaafkan yang selama ini curiga, bertok-tokan, saling berkelompok-kelompok. Mari kita satu padu untuk membangun kabupaten yang kita cintai. Sekian, mohon maaf bila hitopik wa hidayah wa buah-buah-buah-buah-buah. Ila wa mitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin undangan yang kami hormati, dan selanjutnya tausiah